Jangan lupa kaidah yang selalu saya sebutkan. Di setiap pertemuan kita punya kaidah-kaidah dalam menjalankan rumah tangga. Jadikan istri, suami, anak, orang tua, tanda kutip, boneka yang Allah titipkan. Ini suamimu ya, layani dia, puasin dia, buatin makan. Karena saya, Allah bilang, karena Allah. Saya kasih balasan kau masuk surga, tinggal tunggu ibu, tunggu malaikat, mau cabut dulu masuk surga. Hanya itu, apa susahnya, kenapa harus rewel? Ini laki-laki juga begitu, ini istrimu ya, kasih dia nafkah. Kali kerjamu kasih, penuhi kebutuhannya, kasihkan tempat tinggal, buat dia makan dan minum. Sudah, bersenang-senanglah, gitu kan? Jadikan mereka, karena saya kata Allah, saya kasih balasan pahala dan kau akan masuk surga. Ini orang tua kamu ya, mau jelek kah, mau cacat kah, orang tuamu bakti ya, karena saya kasih balasan surga. Selalu semua karena Allah. Orang kalau karena Allah tidak pernah jenuh, nggak pernah jenuh, gitu kan? Karena dia tahu ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berdakwah, orang mencari nafkah, semua kalau niatnya karena Allah tidak ada kejenuhan. Ada kegagalan, dia coba cara lain lagi. Seperti itu. Orang yang cerdas dari manusia seperti anak kecil, jatuh dari sepeda, dia berdiri lagi walaupun luka, sampai dia bisa. Harusnya begitu. Orang yang bodoh adalah jatuh sekali dari sepeda, tidak mau lagi naik sepeda, sampai orang tuanya jual sepedanya, dan sampai tua tidak bisa naik sepeda. Aneh-aneh.